semua negara dalam dunia kata GST bagus kecuali Malaysia. Itu satu statement yang ganas. Tapi sekali lagi lah, beginilah ya, kita belum bincang tentang GST ini. Dan saya tidak memberikan komen lebih daripada itu. Tidak ada sebarang mesyuarat mengenainya, tidak ada perbincangan mengenainya sejak kerajaan perpaduan mengambil alih. Jadi apa yang boleh saya perkatakan, jika perbincangan belum diadakan, jika pertemuan mengenainya juga belum diadakan, kerajaan belum berbincang mengenainya, belum ada sebarang keputusan mengenainya. Untuk sementara ini, kita laksanakan apa yang sedang dilaksanakan. GST ni memang bagus untuk negara. Hanya orang politik tertentu je kata tak bagus. Buatlah kajian di mana pun, daripada universiti biasa sampailah universiti paling ternama dalam dunia. Tidak ada yang menyebut bahawa GST tak bagus. Kalau GST tak bagus, takkanlah 170 negara dah melaksanakan. Untuk apa 83% negara dalam dunia melaksanakan sesuatu yang tidak bagus? Tentulah 83% atau 170 daripada 154 negara itu membuat keputusan bahawa GST bagus. GST tidak bagus hanya pada setengah orang politik yang tidak faham ekonomi.